Halo semua, selamat datang kembali di channelku Ananda Deviana dan selamat datang kembali di segmen Celoteh Buku. Ya, buku yang ingin aku review kali ini adalah buku Self Improvement, karyanya seorang perempuan, istri dari sutradara asal Indonesia. Ya, mungkin kalian tahu ya, istrinya siapa? Ya, istrinya Mas Ernest. Dan bukunya ini terang Imperfect karya Mbak Mira Anastasia. Jadi buku ini ditulis oleh Mbak Mira Anastasia. Isinya berupa journey to self acceptance atau perjalanan dalam menerima diri dari Mbak Mira Anastasia ini. Ini buku aku beli bulan lalu November, kayaknya tanggal 4. Dan ini buku terbitan Gramedia Pustaka Utama. Ini cetakan ketiga. Tapi ya masih di tahun yang sama, 2018. Jadi ini aku beli 1 tahun setelah buku ini naik gitu ya. Telat banget sih. Tapi enggak apa-apa. Dan apa sih yang ngebuat aku tuh pada akhirnya mau ngebeli buku ini? Jadi aku mengalami hal yang sama seperti Mbak Mira Anastasia, kayak punya keinsecurean dalam diri dan ingin bisa benar-benar menerima diri sendiri dan kayak celotehan aku yang lalu tentang self love. Jadi itu hal yang ingin aku capai biar aku bisa menerima diri aku sendiri, dan aku butuh penguat, salah satu penguat aku lewat buku, karena aku itu suka belajar melalui kisah. Bukunya ini harganya 135. Tapi ini worth it sih menurut aku, karena di sini ada stikernya yang nanti kita bisa tempel-tempel, terus ada healthy tipsnya. Jadi smart diet ini isinya kayak diagram-diagram makanan-makanan gini, informasi dari minuman yang biasanya aku suka gitu kan, minuman-minuman manis. Ini tuh ternyata kalorinya sekian, karbonnya sekian, gulanya sekian, lemak jenuhnya sekian. Terus ada workout tutorial juga yang bisa dilakuin di rumah. Jadi dikasih nih tutorialnya sama Mbak Mira di buku ini. Terus sama ya sisanya ada kisah-kisahnya Mbak Mira, dan menariknya tuh ada ilustrasinya, jadi kayak nggak bosen gitu loh. Terus ada kata-kata yang di highlight gitu. Dan buku ini ngebuat aku belajar kalau sebenarnya hal yang bikin insecure itu dari kebanyakan dari luar gitu ya, kayak body shaming yang pernah aku bahas kemarin. Jadi dia ngebuat Mbak Mira merasa insecure karena dia itu banyak mengalami cibiran-cibiran, nyinyiran-nyinyiran dari luar. Dan gak nyamannya yang melakukannya itu ya sesama perempuan gitu. Harusnya sebagai perempuan saling dukung gitu ya, bukan malah saling menjatuhkan dan saling nyinyir gitu. Itu yang aku pelajarin juga dari Mbak Mira, kalau sebenarnya ucapan itu penting banget ya, agar nantinya itu gak jadi berdampak buruk ke orang lain. Karena kebanyakan orang insecure, terus nantinya jadi minder, atau bahkan nanti bisa menyakiti dirinya sendiri, itu karena adanya rasa tertekan yang ia rasakan, dan itu dari orang lain gitu. Mungkin kebanyakan juga pada akhirnya ketika dia jadi orang yang pemurung, terus nggak berani untuk bersosialisasi dengan pihak luar, kayak minder gitu ya, itu salah satunya karena adanya cibiran-cibiran atau biasa dikenalnya kayak body shaming. Kalau itu lebih ke badan gitu, dan memang yang dialami Mbak Mira itu memang lebih ke body shaming gitu, karena lebih ke nyinyiran mengenai kondisi tubuh, bentuk tubuh gitu kan. Kayak mungkin karena standar kecantikan gitu kali ya, jadi kayak, oh jadi tuh wanita harus kayak gini, oh wanita tuh harus kayak gitu. Kayak yang dialami Mbak Mira, oh cewek tuh harus putih gitu ya biar dia cantik. Ya itu pernah juga membuat Mbak Mira kayak insecure, terus dia menjalani perubahan-perubahan usaha biar dia bisa berubah. Terus kayak bentuk tubuh dia juga kayak kesana kesini untuk usaha untuk
bisa menyenangkan orang lain. Dan yang aku pelajarin dari Mbak Meira ini, kayak sebaik-baiknya perubahan ialah yang dilakukan atas kemauan diri sendiri dan untuk kebaikan diri sendiri. Jadi kayak kadang nyinyiran negatif itu juga bisa berdampak positif kalau kita melakukan perubahan itu ya memang untuk kebaikan diri kita sendiri gitu. Tapi gak selamanya kita itu harus mengikuti ucapan orang lain ya. Bahkan ya itu yang dibilang, lakukan untuk diri sendiri, lakukan untuk perubahan diri sendiri, jangan untuk menyenangkan orang lain. Karena kalau misalnya kita melakukan untuk menyenangkan orang lain, yang ada tuh kayak capek gitu kan, terus kayak gak enjoy menjalaninnya, itu juga dialamin gitu sama Mbak Meira di dalam buku ini. Dan aku kayak belajar sih, kayak lebih berkaca gitu, refleksi di oh iya ya, ternyata benar gitu. Dan kayak lagi-lagi apa yang dialami Mbak Meira gitu kan, ketika aku merefleksikan diri ke dalam diriku, oh iya ya, bener ya, kayak yang body shaming itu, yang ngelakuin itu sesama perempuan gitu kan, karena aku pernah juga jadi korban body shaming dari perempuan gitu. Terus kayak aku lebih mikir lagi, apa aku pernah ya kayak gini ke orang gitu. Dan kayak lebih mikir kalau okay, gue harus berhati-hati nih, kayak kalau misalnya lagi ngomong jangan sampai itu nantinya menyinggung perasaan orang lain gitu. Karena gak semua orang kan punya persepsi-persepsi atau candaan-candaan, ya itu sebagai candaan gitu ya. Kadang kayak yang Mbak Meira bilang, orang beralasan itu bercanda gitu, tapi kan dia menganggapnya itu serius. Atau mungkin kayak aku juga, sama aku sama Mbak Meira, mungkin seseorang yang punya sensitivitasnya tinggi gitu. Jadi kayak ya mungkin bagi dia bercanda, tapi bagi kita enggak, bagi kita itu body shaming gitu ya. Ya tapi perlu diingat lagi sih, kayak Mbak Meira juga bilang gitu sama aku, ingat apa kata-kata dosen pembimbing aku dari UMITI bilang, kita enggak bisa mengontrol orang lain akan kayak gimana. Yang bisa kita lakukan ya udah mengontrol diri kita sendiri, kayak oh ya udah deh, kayak dia mau ngomong kayak gimana juga ya di diri gue gitu kan. Kalaupun nantinya ada sesuatu yang memang itu baik untuk kita lakukan perubahan ke dalam diri kita, ya kita lakuin, tapi atas dasar kesadaran diri sendiri gitu. Balik lagi yang Mbak Meira bilang, perubahan terbaik itu perubahan mindset. Jadi ya mindset yang harus diubah gitu. Terus seringkali yang membuat kita insecure gak cuma dari ucapan orang lain sih, tapi kayak karena kitanya juga, kitanya terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Kayak mungkin secara gak sadar di Instagram kita kayak kebanyakan ngeliatin postingan orang, ih dia cantik ya dengan tampilannya kayak gini, ih dia enak ya udah kerja di tempat yang kayak gini, ih dia enak ya bisa keliling dunia gitu atau keliling Indonesia. Kayak kita terlalu banyak, dia enak ya gitu, kayak melihat orang lain sebagai sosok yang lebih baik gitu, sebagai sosok yang sempurna, yang kayaknya apa yang kita mau tuh ada di dalam diri dia gitu. Kayak itu juga gak bisa, karena kita semakin kita mengcompare, semakin kita membandingkan diri dengan orang lain, itu nantinya yang akan membuat kita minder. Kayak ya udah percaya aja jalannya Tuhan kan, untuk orang itu beda-beda. Dan penerimaan diri ini yang nantinya akan berdampak baik kepada kesehatan mental kita. Kalau misalnya kita bisa menerima diri kita, kita bisa mencintai diri kita, kita juga akan enjoy gitu dalam menjalaninya. Itu yang aku pelajarin juga dari bukunya Mbak Meira ini. Jadi kayak buku ini sebagai suplemen aku ketika aku lagi benar-benar merasa down gitu. Jadi ketika melakukan self love kan gak selalu stabil gitu, ada up ada down gitu, up and downnya. Ya ketika aku lagi down kayak gini, salah satunya lewat baca atau ngedengerin cerita, ya itu jadi bikin aku termotivasi lagi untuk bisa bangkit gitu. Ya mungkin buat kalian yang udah pernah baca buku ini, bagaimana sih yang kalian suka, atau apa sih hal yang kalian ingin dari buku ini gitu, kalian penasaran mau kalian baca. Atau buat kalian yang pernah mengalami hal serupa kayak body shaming, insecurity, atau journey to self-acceptance, boleh banget kalian berbagi lewat kolom komentar, biar aku juga bisa baca dan aku belajar dari kalian. Dan mungkin segitu aja review dari aku, celotehan dari aku, maaf banget ngalur ngidul kemana-mana gitu ya. Sekian, aku mau lanjut makan lagi dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.